Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menargetkan proses pembangunan kantor pemerintahan di IKN selesai akhir Juli ini. Menurut Basuki, faktor cuaca seperti hujan yang kerap turun jadi salah satu kendala proses pembangunan IKN. Meski terjadi beberapa kendala, namun Basuki memastikan proses pembangunan IKN sudah sesuai. Bahkan Basuki optimis pembangunan kantor pemerintahan di IKN selesai akhir Juli ini. Sampai sekarang prasarananya insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Jadi intinya insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustus sudah siap. Pada